Dari aku ini, aku udah lama banget gak bikin video, dan ini mungkin udah 1 bulan lebih. Wah, semuanya kembali sorry aku di sini. Aku udah lama banget gak bikin video, aku kangen banget sama kalian. Pokoknya terima kasih banget buat teman-teman yang udah dukung aku, udah support channel aku. Pokoknya makasih banget. Pokoknya buat teman-teman aku gak bisa sebutin satu-satu yang udah DM, yang udah chat aku nanyain kenapa aku lama banget udah gak bikin video. Pokoknya makasih banget buat support kalian. Dan di sini aku sempetin bikin video guys, dan sekarang itu udah hampir jam 1 malam. Aku baru saja mandi, istirahat. Ini aku juga ngomongnya pelan-pelan guys, karena semua pada tidur. Dan sekarang kerjaanku beda sama yang dulu guys. Sebenarnya kerjaannya gak begitu berat, tapi istirahatnya itu malam guys, banyak banget. Aku bingung mulainya dari mana. Pokoknya di sini aku pengen sharing ke kalian. Pokoknya jangan mikir buat teman-teman di luar sana, jangan pernah mikir, apalagi yang belum pernah keluar negeri. Pokoknya jangan pernah mikir kalau di luar negeri itu enak, gaji gede, bisa liburan, Facebookan terus. Enggak semuanya seperti itu, guys. Seperti aku sendiri di sini sekarang. Benar-benar beda banget sama majikan yang dulu. Sebenarnya semuanya baik, tapi majikan aku yang sekarang, bos aku yang sekarang itu, ini baru pertama kali ngambil ngambil apa? Orang Indonesia. Dan bener-bener kayak masih over guys, bisa dibilang gak bener-bener over banget. Dan rumahnya itu sebenarnya gak gede, kecil, tapi ada kameranya guys. Sebenarnya aku gak masalah kerja ada kamera. Buat aku bener-bener gak ada, maksudnya oke lah gitu. Yang penting kuncinya jujur. Dan aku nggak masalahin masalah kamera. Tetapi ada yang bikin kayak bener-bener kayak risih banget guys, apalagi di depan kamar. Kayak bener-bener nggak punya ruang sendiri, kayak bener-bener kayak hampir 24 jam itu kayak dikontrol gitu. Dan kalian tahu nggak sih, kadang itu rasanya kayak pengen teriak sekeras mungkin, cuma bisa nangis dan nahan. Kayak bener-bener pengen lari pulang, kumpul sama keluarga, sama anak, sama suami. Bener-bener kayak dalam hati itu kayak nelangsa sendiri itu guys. Dan pernah gak sih kalian ngerasain kayak bener-bener di sini tuh kayak sendiri itu, dan rasanya berat banget? Kenapa kadang mikirnya teman-teman di luar sana kok enak banget ya, kenapa aku seperti ini? Dan kalian pernah gak sih kalian ngerasain kayak bener-bener capek, kayak bener-bener lelah banget? Ada yang ada dalam pikiran itu cuma orang rumah, keluarga semua. Pokoknya bener-bener kayak pengen lari pulang, bener-bener pengen kumpul bareng keluarga. Kalau ditanya kenapa gak pulang aja, sebenernya pengen. Siapa gak sih yang gak pengen kumpul sama keluarga, yang gak pengen kumpul sama anak dan suami di rumah.
Tapi kembali lagi, semua itu karena, kalau aku pribadi, karena keadaan yang mengharuskan di sini. Pokoknya dimanapun, mau di Taiwan, di Hong Kong, di Singapura, kita pasti bisa. Dan pokoknya selama kita masih di sini, manfaatkan waktu sebaik-baik mungkin. Jangan pernah kayak cuma ngikutin ego, seneng-seneng. Nanti kita nyesel di Indonesia. Pokoknya buat teman-teman semuanya, ciao, ciao, kita pasti bisa. Dan segera kumpul kembali bersama keluarga. Ya teman-teman, cukup segitu aja video dari aku. Lain kesempatan aku mau bikin video lagi. Pokoknya tentang kegiatanku di sini, aku mau sharing lagi. Mungkin kalau untuk kerjaan sehari-hari aku nggak bisa videoin guys, karena bener-bener ada kameranya dan kayak nggak bebas, kayak risih gitu. Aku sekarang megang HP pun cuma bisa malam waktu istirahat guys, siang bisa tuh kadang kalau bener-bener kayak aku habis makan aku lihat sebentar itu, dan itu pun kayak bener-bener kayak takut sendiri gitu, kayak nggak tenang gitu. Jadi mungkin juga penyesuaian juga, jadi aku benar-benar kayak ya udahlah gitu, niatnya kesini juga kerja gitu, aku sabar aja dulu. Oh ya guys, cukup segitu aja. Pokoknya terima kasih banyak buat kalian, buat teman-teman yang udah support aku, yang udah dukung channel aku. Pokoknya terima kasih banyak, dan jangan lupa untuk subscribe channel aku yang belum subscribe. Pokoknya nanti kalau ada kesempatan lagi aku mau bikin video lagi. Dan sekarang itu udah malam banget guys, aku mau istirahat karena besok pagi-pagi bangun jam 5. Pokoknya buat teman-teman semua, cayo cayo, kita pasti bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan buat teman-teman di perantauan, cayo cayo cayo, kita pasti bisa dan segera bisa kumpul lagi bersama keluarga. Cukup segitu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.